Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Ejen Mizi. Bagaimana nak tahu alamat anda boleh melanggar Unify atau tidak? Anda boleh semak bersama ejen berdaftar seperti saya. Pertama, berikan alamat penuh yang lengkap kepada saya. Ingat, alamat kena lengkap. Tidak boleh nama daerah sahaja, atau nama kampung sahaja, atau nama taman sahaja, atau jalan sahaja. Alamat yang betul perlu mengikut alamat dalam kad pengenalan atau bil utiliti. Kami akan semak di dalam sistem Unify Partner Portal. Ejen berdaftar seperti kami ada akses kepada sistem online ini. Berikut adalah cara semak. Cari Unify Partner Portal di carian Google ataupun Injil carian Google. Login dengan masukkan nama pengguna dan kata laluan. Serta teka abjad sebagai bukti anda bukan spam. Ia akan membawa anda ke muka seterusnya. Kita lihat di ruangan kanan sekali, terdapat pilihan speed atau kelajuan. Pilih speed atau kelajuan yang tekan check coverage. Ia akan membawa ke muka seterusnya. Pilih negeri. Jangan sentuh langsung street name, street type dan building name. Letak keyword di search keyword. Jika anda letak keyword yang umum, percaraan anda mungkin tidak tepat kerana hanya maksimum 1024 alamat sahaja akan muncul dalam percaraan satu kata kunci dalam satu muka. Contoh, negeri Selangor, kata kunci Ampang. Lihat, ada peringatan di sini mengatakan maksimum 1024 alamat sahaja boleh muncul dalam satu muka percaraan ini. Kenapa ini berlaku? Contoh alamat. Cuba anda search Ampang di carian Google. Sila lihat berapa sebenarnya jumlah keputusan carian Ampang. Tapi kenapa hanya 10 keputusan sahaja keluar? Ini kerana jika semua hasil percarian untuk kata kunci ini keluar, agak-agak anda berapa lama Google ambil masa untuk munculkan semua hasil carian tersebut dalam satu muka. Lama kan? Setiap satu hari baru siap. Begitu juga dengan situasi pencarian di Unify Partner Portal. Jadi, kata kunci harus guna nama jalan atau nama kondominium atau apartmen atau nama yang unik dan ganjil. Contoh, nombor 109 Jalan Beverly Heights 1, Ampang Selangor. Masukkan nama jalan di kotak street name, kemudian masukkan nama unit rumah di kotak house/unit/lot number. Tak jumpa? Masukkan nama jalan di kotak street name, kemudian masukkan nombor unit rumah di kotak house/unit/lot number. Tak jumpa? Mungkin kena tukar kata kunci kepada kata kunci yang lebih unik, iaitu nama jalan, iaitu Beverly Heights 1. Lihat, kan jumpa sekarang? Maksudnya alamat ini ada liputan Unify. Tapi bagaimana nak tahu alamat tersebut sudah ada akaun Unify yang aktif atau tak? Kita jumpa di episod yang akan datang ya. Terima kasih. Jumpa lagi.